Hello, Halo, selamat petang, selamat assalamualaikum. datang. Hari ini Petang. kita nak review kotak mystery box. Kotak mystery box mystery box zaman kita kecil-kecil dulu ah. Zaman saya dulu kecil-kecil. Waktu waktu sama waktu sekolah lagi ni. Betul betul zaman sekolah kita jumpa kat kedai ada dindang. Dindang. Tapi kotak dia dah diperbarui. Ha, tengok. Dulu tak ada tu gambar-gambar macam ni. Betul. Harga dia 90 sen. Dulu zaman saya dulu 60 sen. So ini dia dindang. Dan Tora datang lagi. Tora man. Manalah hai. Dah berapa tahun abad dah ni. So tapi still kotak baru dan dah expired eh. Yes, baik guys. Ni RM1 lebih lah eh. RM1 berapa sen something. Dan yang agak dewa dulu eh. Jojo eh. Ha, Jojo ni mahal. Serius Jojo ni mahal. Kalau dulu pun harga dia RM2. Lah ni RM3.40. Oh ini produk baru eh. Tamat bulan 12. Tapi tak apa kita buka dulu basic dia. Kita keluarkan pisau sakti. Hati-hati guna pisau. Nah. Okay. So macam biasa lah. Kita akan buka dari kecil lah eh. Yang berharga 90 sen eh. Kita tengok sikit. Okay. Oh coklat ni dah paket lah. Eh, coklat ni memang paket tapi memang dah panjang. Dah panjang. Kalau dulu kan kita punya coklat. Pendek. Kecil. Dia bola-bola sebab. Ah, bola-bola. Bola-bola. Bola-bola tu. Kecil. Kecil tu. Tapi sekarang dia tukar cereal bar. Dulu dia coklat macam besar guli lah. Dan apa tau dia? What? Okay, coklat dia panjang tu. Hadiah-hadiah ialah puzzle. Kena sampel sendiri ni. Puzzle. Puzzle Mr. President tak tahan. Kita buka plastik ni. Dan tengok apa hasil. Nah. Thank you je buang sampah. Okay. Dia suruh kita pasang sendiri. Kita akan cuba pasang. Layankan benda ni. Pasrah eh. Ialah untuk 90 sen kan. Tapi tak tahu juga. Kadang-kadang mahal-mahal pun hadiah dia pelik-pelik kan je. Okay. Nah, kenapa terbang? Tapi, oh dia siap nak ada kipas pakai ha. Kita cuba pasang. Nah. Tayar dia. Dan dia punya kapal punya apa? Sayap. Punya panduan nak memandu kapal ni. Panduan lah. Okay, ini dia. Yang kena assemble sendiri eh. Ni dulu pun glamour ke? Benda ni. Zaman saya dulu lah. Yang saya sekarang ni tak main lah kot. Okay, itu dia untuk dendang. Kenapa tak ada satu? Yang kat Plywood di gambar elang ada. Oh okey. Ha, yang itu pun best eh. Yang Zee cakap ni ialah dia macam pakai span ke gabus lah macam tu. Kalau yang kau tebang tu ada kipas ha. Depan dia. Dia ada clip. Oh still lagi coklat yang sama. Cereal bar apa. Sebab Kinos punya company kan ha. So apa tau dia. What? Tak ada dah. Tora yang anda dapat McDonald punya fries. Macam okay. Nah, tu rasa dia macam pemadam eh. Pemadam lah, actually pemadam eh. Macam pemadam lah ni. Dan air sekali Jojo
yang berharga RM3.90. Oh, dapat ni juga. Okey, tapi 3 ah. Ha? Mungkin RM1, RM2, RM3. Dan wow. Nah, juga ni. Ini toys kita boleh dapat di kedai Eco. Tapi not bad lah untuk mystery box. So kita tak tahu apa yang ada eh. So mari kita tengok. Ini macam ala-ala Beyblade lah. Kita tepikan coklat dulu. Dan kita tak tahu dia function tidak. Macam ni cara. Macam ni. Oh tak, macam ni. Ya, yeah, tak ada ketih tu. Dia tak ada arahan, dia kena papan ni awak sendirilah. Dan let it rip. Oh. Macam tu eh. Pusing, pusing, pusing. Bukan tembak ke atas tu macam ni. Tembak ke atas lah. Oh. Nah, aku pernah cakap sebab apa pernah tengok tembak ke atas macam tu. Ya ke? Thank you kepada Gigi yang telah macam hitam kita sebenarnya kena tembak ke atas ni. Dia macam chopper eh. Oh, not bad lah. Tapi kau putar jadi aku rasa macam kipas. Okay, kiranya walaupun dia nampak murah tapi functional eh. Boleh terbang ni. So, okay lah. Itu saja. Untuk 3 kotak kotak mystery box kan. Dah kotak mystery box lagi. Kotak misteri lah eh. Kotak misteri zaman kita kecil-kecil dulu. Dan inilah hadiahnya. Untuk Jojo tadi RM3.10. Dendang RM90. Tora RM1.30 macam tu lah. Okay. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.